Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anda masih lagi bersama dengan saya Anwar daripada Kayu Set Project, dan hari ini kita masih lagi ada satu lagi jentera daripada Mercedes. Model apa? CLA. Kod dia keberapa? Kejap lagi kita tanya owner dia. Alright, stay tune dan tonton video ni sampai habis. Jadinya model Mercedes CLA ni banyak sangat orang search kat saya punya YouTube ni. Diorang duk search, jumpa saya punya channel. Jadi saya pun cari sebuah kereta untuk tontonan anda yang duk search model kereta CLA ni lah. Tapi dia nak cerita panjang, macam biasa saya akan jemput owner dia untuk cerita. Jom, jumpa masuk. Kita ada brother Hibri. Apa khabar bro? Alhamdulillah. Sihat? Okey, alhamdulillah. Right, jadi kita nak kenal dululah owner dia. Boleh kenalkan dirilah, nama, asal mana, dah kahwin ke belum. Okey. So, terima kasih sahabat. So, nama saya Muhammad Hibri bin Saidin. Saya berasal dari Alor-Setar Kedah dan saya menetap di Pulau Pinang sudah 8 tahun. Okey, saya sudah berkahwin, mempunyai 3 orang cahaya mata. Ah, okey. Memang asal orang Pinang. Saya orang Alor-Setar. Alor-Setar. Okeylah, utara-utara jugalah eh. Okey. So, Hibri. Kenalkan sikit. Apa ni orang kata apa? Buat kerja apa? Okey. Saya sebagai perunding takaful di Prudential Insurance Malaysia Berhad. Selama tahun yang keempat tahun ni. Oh, baru tahun keempat. Oh, steady, okey. Ya. Alright. Memang cawangan kat Penang lah. Ya, cawangan saya di Seberang Jaya. Saya Seberang punya Jaya. Branch di Seberang Jaya. Saya punya tempat saya punya bekerja lah. Okey. Alright. Cantik. Jadi, tanpa melengahkan masa, kita nak cerita pasal kereta ni. Sebenarnya, kereta ni model apa? Okey, cerita ni model CLA 250 AMG Line. Okey, saya 250 AMG Line. Tapi saya sudah convert sebab sedikit dia punya aksesori yang asal kepada CLA 45. Okey. Saya dengar cerita. Okey, saya dengar cerita kereta ni baru je keluar kedai terus hantar. Yes. Modify habis. Apa benda yang dibuatnya tu? Okey. So bila terus keluar, of course saya akan buat aksesori dari segi body kit, spoiler, diffuser, dan saya nak lagi lebih ngam, saya upgrade stage dan juga piping valve system. Untuk tambah horsepower daripada 210 horsepower sekarang sudah jadi 270 horsepower. Banyak. Faham. Dengar bunyi macam banyak tu. Dah tukar-tukar semua. Total cost berapa? Okey, cost yang saya spend dekat saya punya jentera kuda hitam saya average dalam RM15,000. RM15,000. Ya, okey lah, RM15,000 semua sekali eh. Most power pun naik banyak kat tu. Buat kat mana semua tu? Okey, saya buat di penyiagaan Mazlan dan Hashimah di Alor-Setar Kedah. Support orang kita juga kan? Yes, itu sahabat saya lah. Oh, so, kawan lah. Dia profesional dalam bidang upgrade performance. So, saya percaya insyaAllah dia akan buat jentera saya lebih ngam. Okey. Sebab jentera saya ni, saya upgrade daily car. Bukan untuk race, tapi daily car, tapi dia ada power. Kiranya harga maknanya tadi semua tu sekali dengan aksesori lah. Tapi kalau untuk performance saja lebih kurang dalam RM5,000 performance saja untuk upgrade stage dan juga kita punya downpipe piping. Tapi kalau macam contoh kita dah upgrade power apa semua, kita dah makin laju semua, ada upgrade juga brake dia ke suspension upgrade, semua ada. Incoming kena upgrade. Kena upgrade juga lah. So dalam buat masalah kita cuma test dulu dia punya performance. Dari segi safety. So selepas few month ataupun dalam 6 bulan ke depan, kalau kita rasa kita ada lebihan dari segi kewangan, insyaAllah kita akan upgrade dia punya disc, brake disc. Kita pakai yang AMG ataupun Brembo. Okey. Lama dah kau pakai? Kereta ni baru masuk bulan yang ketiga. Baru lagi. Dah banyak dah dia tukar-tukar kan. Banyak betul. Masa keluar tu memang keluar kereta ni je lah kan? Ke ada lagi kereta lain? Sekali keluar ke apa ke? Sebiji aja sekali keluar kereta ni. Sebiji je? Mana tahu kot keluar 2-3 biji sekejap dari showroom entah. Nanti kalau abang nanti terkejut pula. Okey. So, setakat ni kereta ni baru pakai 3 bulan? 3 bulan. Paling jauh pergi mana? Paling jauh Alor-Setar Penang, Penang Alor-Setar. Jauh sangat tu. Jauh sangat tu. Sekarang 3 sehari dalam 2 kali. Oi.
Alostar Penang, Penang Alostar, Alostar Penang, Penang Alostar. Oh. Wow, jadi lagu tu? Aku cakap lorak Penang lah. It's business. Oh, business lah. Jumpa-jumpa orang. Bila business, kenapa saya bawa kelas jentera dan upgrade for fun? Sebab bila client willing untuk nak jumpa kita, saya tak ada pilihan lain. Saya tekan jentera saya dalam 40 minit, 30 minit sampai. Dia membantu jugalah. Yes, membantu. Bukan kita saja sejauh aku nak, tapi actually untuk customer kita. Sebab mungkin ada emergency ataupun perlukan kita punya consultation. So inilah tujuan kenapa kita kena ada jentera-jentera yang hebat, yang power. Sebab kita nak build the trust. Okay. Sebelum ni pakai kereta apa? Sebelum ni saya pakai Polo. Polo sedan. Polo sedan. Oh, Polo sedan. Sekarang nama dia dah tukar Vento kan. Kata dulu Polo sedan, yes. Sekarang tukar Vento. Okay, kereta tu pun sedap juga sebenarnya. Kalau yes, ikut kan dalam kategori segmen B tu, consider sedap kereta tu. Ya, yeah, dia 1.6. Dia DSG. Alhamdulillah kereta tu pun performa okey. Tapi saya punya daily use kereta tu, mileage dah 250,000. Berapa tahun pakai tu? Baru pakai tahun yang ke-5. Uish. So maksudnya setiap apa kenderaan yang saya pakai ni, saya guna sebetul-betulnya bukan untuk dari saya tapi untuk bisnes saya. Kan? Kenapa hari ni saya buat bisnes? Ya, kita jentera tu dah sangat penting untuk kita nak bergerak ke sana ke sini, kan, untuk nak berjumpa dengan customer, untuk saya kita nak buat servicing. Dan juga recruitment, yang penting recruitment. Jadi yang penting bila pakai kereta ni dia kena ada tujuan lah. Dia bukan tujuan. Dia bukanlah for the sake of macam nak menunjuk ke apa semua, tidak. Yes, tujuan tu sangat penting. Tujuan tu penting lah kan, the reason why. Pakai untuk kerja. Betul lah kan, pakai untuk kerja, nak jumpa orang, nak kena cepat sampai apa semua. Jadinya bahagian kereta ni, part mana yang paling suka tengok, depan ke, belakang ke, tepi ke? Okey, yang saya suka part ni adalah di depan dia lah. Sebab dia lambang tu, saya punya kereta ni adalah satu kereta kegemaran saya pada sekitar dulu, pada sekitar dululah. Tapi disebabkan kos kereta ni yang tinggi dan juga termasuk di segi monthly yang agak besar, so terbatas niat tu. So saya walk along lah Polo. So tapi bila saya mencuburi dalam bidang business, of course dalam life insurance business, so saya fokus betul-betul saya punya burning desire saya. So dalam masa 3 tahun saya boleh walk along jentera saya yang saya dreamkan. Dalam masa 3 tahun tak mustahil. Dalam masa 3 tahun sempoi. Awak duk pilih kereta Mercedes, bukan brand-brand lain macam BMW ke, Volvo ke. So kenapa saya memilih Mercedes? Sebab Mercedes ni dia ada satu kelebihan yang mungkin setiap orang dia punya needs tu berlainan. Tapi bagi saya minat Mercedes dia punya finishing, dia punya safety, dia punya performance. So sebab Mercedes, apa yang kita tahu sebelum ni, dia produk dia punya kereta workload untuk VVIP. So dia tak ada untuk young man, untuk orang muda. Kan? So bila tubuhnya keluarnya model CLA, so dia telah upgrade dia punya lifestyle kenderaan tu daripada VVIP punya luxury kepada youngsters, performance untuk youngsters punya. Ni orang tua pun suka kan? So sebab dia memang power, dia memang comfort. Finishing dia dalam dia sangat hebat dengan full leather. So dengan jahitan-jahitan, dengan sound system carbon fiber dia semua. Alhamdulillah. Wow. Memang menarik. Tadi ada cerita tentang future upgrade yang nak buat kat kereta ni. Mungkin nak upgrade brake disc apa semua. Selain daripada tu, apa lagi yang plan rasa nak upgrade? Untuk buat sementara tu, saya akan upgrade dia punya Grace accessory GT Sport di depan. Mungkin buat masalah saya akan fokus untuk brake disc, dan yang lain tu saya belum fikir lagi lah. Tapi buat masalah saya nak naik yang ni dulu. Sebab ini kita upgrade untuk daily car. Daily car ni maksudnya kegunaan kita setiap hari. Untuk business. So kalau lah ada lagi keinginan nak lebih power, upgrade kita punya kereta lah. Mungkin kita ambil GTR. Mungkin kita ambil Mustang. Tak punya lebih power, kita ambil Porsche. Itu jangan cakap lah. The most legendary sport car in the world. Yes. Kan? Okay, jadi ceritanya macam tadi 3 tahun eh? 3 tahun buat. Maksudnya kira baru 3 tahun dah ni? Tahun ni tahun ke-4. Tahun ni tahun ke-4. So dalam masa 3 tahun pun saya develop saya punya income. More than 5 figures. Alhamdulillah. Dengan potential, saya dapat pendapatan yang lebih.
daripada saya kerja dulu. So dengan submit loan pun dalam masa sehari saja approve lah. Oh, approve dah. Oh, senang lah, laku betul lah payslip ejen insurans ni kan. Ejen Takaful ni. Jadinya kalau ada yang kat luar tu macam nak jadi lah, macam Hibri ni, macam mana lah dia orang nak jadi macam Hibri? Okey, kalau sahabat saya di luar sana yang ingin mencuba dalam bidang life insurance business, insyaAllah kita di Prudential, kita banyak, kita punya branch di seluruh Malaysia, di national wide. Di Kuala Lumpur ada, di Melaka ada, di Johor ada, di Kedah ada, di Pulau Pinang pun ada. So kepada sahabat-sahabat yang di Pulau Pinang, sesiapa yang ingin menjana pendapatan anda, sila berjumpa dengan saya. Saya akan guide anda sampai jadi. Oh, tu dia, terbaik kan. Okey, jadinya last but not least. Yes. Kat mana dia orang nak cari? Facebook ke, IG ke, nombor telefon ke? Okey. So, sesiapa yang ingin menjadi agent insurans ataupun Takaful Advisor boleh mencari saya di Facebook Muhammad Hibri Saidin ataupun di IG story Muhammad Hibri Official dan juga di Seberang Jaya Office. Okay. Alright. Jadi saya nak ucap terima kasihlah kepada Hibri sebab sudi join untuk kita buat konten pasal kereta ni, sebab ramai juga yang nak tahu kan pasal kereta Mercedes LA ni. Dan at the same time ada juga yang tanya macam mana dia orang boleh pakai. Jadi kita pun share kepada anda kat luar sana, salah satu caranya mungkin dengan menjadikan ejen Takaful ni sebagai kejaya. Kalau tak sesuai pun mungkin ada benda lain lah, boleh buat bisnes lain ke apa ke. Jadi, salah satunya mungkin boleh cuba yang ni. Okey, jadi kepada anda di luar sana, terima kasih sebab sudi menonton channel YouTube Karyasat Project. Pastikan anda tinggalkan komen dekat bawah, tekan like button dan pastikan anda subscribe channel ni. Okey, klik je button dekat bawah tu. Okey, jumpa lagi anda di video akan datang. Assalamualaikum dan jumpa lagi.